Mary. Gue jadi merinding sumpah. Mary kan si yang bareng sama Ip. Ih. Oi, woi, woi. Sobat KC sekalian, selamat datang kembali di Silver KC Gaming. Oke, kita langsung aja. Kali ini kita akan melanjutkan kembali gameplay dari Ip. Huh. Waktu kemarin tuh ya, kita udah lumayan muter-muter. Itu rekaman total tuh 2 jam. Total 2 jam. Aduh, kalau direkam semua kalian pasti banyak yang protes. Woi, Bang KC, ini ngapain nih kayak gini, ini ngapain begitu dan lain sebagainya karena memang teka-tekinya ternyata luar biasa pusing gitu kan. Ya sudah, mari kita lanjutkan gameplay dari Ip ini. Kita akan continue dulu. Kemarin tuh ngeceknya di mana ya? Yang ini atau ini ya? Coba aja cek dulu satu-satu. Ini tuh udah sampai sini. Nah, kita nanti tinggal ngelanjutin aja ya. Habis itu kayaknya yang tempat Gary di ini deh. Kita akan kesini dulu. Kita ketemu si Mary yang kaburnya tuh kesini kemarin. Kita akan lanjutkan. Oke. Okay. Oh my god. Tuh bonekanya ngapain? Pukulin. Tusukin dong. Bukan pukulin. Beneran loh, kayaknya Mary itu bukan orang loh. Ikut dong. Ip katanya. Iya, kenapa? Jangan tinggalkan katanya. Ikut dong. You remember? That I on the wall passed by right. Ikutin terus dong. Gak ngikutin juga kan? Gak bisa. Terus hilang. Mana tuh? Kok ngeliatin? Oh. Sekarang lebih berwarna. Oh iya, ngerti. Kenapa bola-bola itu harus disusun di bawah? Ternyata ini nih. Nah, waktu di episode kemarin kan kita ngumpulin bola-bola apa namanya? Warna di sini nih. Kita bisa ngambil kunci. Brown key. Terus kuncinya kemanain? Udah keluar. Jangan-jangan ke pintu ini nih kan kemarin udah dibuka. Apakah kita mau kemana? Urusan gua nih mau kemana dong? Masa? Gua nih. Oh, datang si Gary. Didorong dong. Kalau telat ya sorry. Iya. Udah peluk dong. Sorry ya Mas Kevin scary. Oke. Jadi sebenarnya ini siapa ya Stay With Her? But I had just been. Aja ya, nggak ada Mary. Bukan orang kayaknya. Oh, nggak bisa ke bawah ya? Oh, jangan-jangan ini bisa kesini nih, karena kan ada si Gary, jadi bisa bantuin dorong.
Okay. Nah. Okay, well, let's go. Kita turun ke bawah, oke? Okay? Oke. Okay. Tempatnya udah mulai aneh. Ada bintang jatuh. Bintang naik. Sketchbook, kita akan masuk ke sketchbook, oke? Okay. Ini kan handle kita nggak bisa, oke. Ini gimana nih? Atas. Kita cek dulu ya satu-satu ya. Nah, di sini. Terus terang lo lihat grafiknya ini, kayaknya pusing loh. Kekunci. Kita set dulu ya. Setnya di paling bawah aja nih. Tempatnya yang ada dirinya. There's an instruction on the pink building. Kita baca pink building. Ada ruangan. Oke. Okay. Maksudnya apa ya? Sini apa kebalik lagi ke tempat tadi? Ya, balik lagi. The pink key. The keep in the toy box. The toy box address. Toy box. Sekarang kita harus nyari toy box. Toy boxnya ada di mana ya? Tempat yang tadi ini yang ke paling bawah. Ah, masuk. Oke, ada apa di sini? Gak ada apa-apa. Bentar ya. Toy boxnya itu ada di mana? Apakah kaji akan muter-muter lagi? Ini enggak juga. Oh, bisa masuk sekarang. Oh, ini ada. Gila si Mary. Gila, bawa pisau dong, itu pisau loh. Meskipun gambarnya kayak gini kelihatan ini bawa pisau. Dia pingsan ya. Don't tell me I have this. Bucket for kids can with water. Kita ngambil air gitu. Kalau gitu kita ngambil air dulu ya, ambil air. Sini gitu. Coba ke bawah ya. Kalau nggak salah di bawah tuh ada tempat yang bisa kita ambil air.
udah bater. Oke. Curiganya ini kan bermain teka-teki, kita harus lebih pintar, men. Ini harus disiram ke tempat yang tadi nih. Ke tempat yang di sini nih, kan ada S di sini tuh. Nah, ini. Setelah muter-muter ternyata gak didapatkan itu ada di mana dan harus seperti apa. Astaga, muter-muter loh, sumpah capek banget. Ini ada bunga nih, ketemu dong nih, water it. Dapat kunci galeri. Udah aku buka, kita ke galeri. Galeri key. Tuh kan, ini ada gambar-gambar gini. Ini ada Gary nih, Pandora Box. Terus ada gambar hipnya dong sama Gary. Hip itu merah bunganya. Mungkin begini kali maksudnya ya. Ini begini ya. Kita pencet di sini. Nah. Harusnya sih benar. Oh, benar. Ini tuh bukannya kasih udah tahu ya, tapi memang mainnya logika. Bukan kebetulan soalnya. Kalau nggak disiram air ya, ini kan ada matahari. Antulnya di situ. Apa lagi di sini? Aduh, salah. Bentar. Startnya di. Wait. Ini di save dulu ya, itu soalnya aneh juga. Apa yang harus kalian lakukan di sana? Bacanya dari sini nih. Agak ngelek-ngelek ya. Nah, itu kan ada hati, mata. Hati itu di tengah-tengah. Terus mata itu di paling ujung. Itu bulat.
kita coba cari dulu. Nah, ini mata nih. Tadi ketemu kan, soalnya kepikiran kok bentuknya mata gitu. Heartnya itu ruangan ke tengah harusnya ya, setelah muter-muter merhatiin simbol satu-satu. Nah, ini kedua ruangan heart. Tuh, tadi tuh ketemu nggak sengaja di sini, makanya diperlihatin lagi nih. Udah muter-muter ya. Dapat tiga nih, mumpung ingat. Pertama itu heart. Heart itu di sini. Terus di sini. Udah gitu ini. Udah gitu matahari itu di sini. Habis itu bintang-bintang tadi, bintang tuh di sini loh. Baru ini, terakhir ini. Salah ya, kan bener. Ini balik lagi nggak ya? Kalau balik lagi, salah dong. Sini, terus ke mata ya kan? Mata, gitu ke bulan, gitu ke matahari. Terus matahari ke bintang. Habis itu ke sini. Hijau tuh di mana? Gak bisa nih. Hijau tuh di mana? Ada apel, beda sendiri nih. Wait. Gak ada yang salah nih, muter-muter nih. Oke, jadi udah muter-muter dan akhirnya ketebak. Ini tuh sebenarnya kan mapnya. Ini tuh ada map dia tuh. Heartnya kan ini. Terus bulan itu kan sebelah kanan, ya. Berarti ini tuh bukan jam. Tadi tuh aja mikirnya itu yang merah itu jam, ternyata itu apel. Berarti ini seperti ini. Dari sini kita ke mata. Terus minta ke bulan. Bulan ke matahari. Terus ke sini. Baru ke sini. Dan ini ke sini nih. Harusnya ya. Oh, benar. Astaga. Benar. Aduh, sampai segitunya coba. Gila, kata-katanya
ini loh, aduh, kalau nggak tahu pusing juga nih. Plastik key. Kita ke plastik. Iya. Apa tuh yang dibuka tok-tok coba lu. Is never. Loh, kok bisa? Ini apaan? Pintu yang gak bisa dibuka. Sini. Gak bisa ya? Apa lagi nih? Coba ya, use the plastic key. Masuk ke sini. Toy box. Di sana ada kunci. Ya, yeah, is there a relic key in there? I wonder. Mari. Ditendang dong, Dak. Jorokin masuk ke dalam dong. Oh my god. Ini kita ada di mana nih? Tuh, giri. Kita ada tempat save, kita save dulu kali ya. Oke, setelah muter-muter, kayaknya ini ending dari part ke-6 kita. Udah banyak banget yang harus dipecahin di sini, dan memang sebenarnya sih Mary ini bukan orang. Ini masih banyak banget teka-tekinya dan semua udah muter-muter loh tadi nyari segala macam gila. Ini pasti pusing banget semua nyari. Kenapa ya, lihat ini tuh pusing banget liatnya. Ada jalan, di sini juga ada jalan. Ya. Oke, kita akan lanjutkan di bahasannya IP gameplay game horror part 7. Mudah-mudahan gamenya udah cepet selesai ya, karena ini serem juga gitu. Dari tadi muter-muter, logika dipaksa muter, dan lumayan bikin kepala sakit gitu. Sudah maksimal. Thank you udah nonton untuk gameplay IP yang kali ini. Semoga sobat kese terhibur, dan kalau mau meninggalkan komentar atau saran, silahkan tinggalkan di bawah kolom komentar. Sampai berjumpa lagi di Silver Kese Gaming berikutnya, dan jangan lupa nonton juga bahasan-bahasan kese yang lainnya. Oke, sampurasun minasan. Dadah semuanya, thank you udah nonton. Dadah.